Nah, kalau kayak gini saya suka daripada kemarin si Ripan sama si Adhar bukan halintar cuy ya. Kalau putus pun jangan abang ini jadi kayak gitu, kayak puyung sama buyung. Jadi nanti belaga-belaga gini ting tang tung tang tung tang tung tang. Rian! Ini semua gara-gara kau ya? Rian! Apa sih nu? Aduh. Ini gimana nih ya? Semua ini gara-gara kau, review kita turun gak pernah naik lagi ya? Mau minta reason tiktok tapi gak ada juga view-nya nih. Mau apa? Jadi kita harus gimana? Tolong ya? Kamu view banyak? Ada nih caranya. Video apa nuke? Rexen Dea Siregar sama pacar barunya. Dea Siregar ya, sama pacar barunya. Oke, boleh. Kita tengok ya, kalau via tembus 10.000 dalam 2 hari, oke kita lanjut Rexen, oke? Oke, next. Oke. Udah mau dong kalian, welcome to my Rexen. Saya Ibnu di channel Ibnu Fajar. Jumpa guys, kita kembali ke konten reaction lagi seperti biasanya ya kan coy. Jadi waktu aku reaction si mantan Dea ya kan, yang itu si Buyung Puyuh, beberapa dari kalian tuh ngomentar bahwasanya si Dea sudah punya pacar cuy ya kan, dan kalian pada nyebut nama cowoknya, dan saya sudah periksa ini video dia ada sama dia itu ada yang di TikTok. Muka-muka fuckboy juga sih ini. Jangan putus dari Dea bang, jadi Buyung Puyuh juga bang ya. Oke, gak usah banyak basa-basi, kita lanjut ke videonya. Seperti biasanya buat kalian semua yang belum subscribe channel ini cuy, silakan subscribe karena subscribe itu gratis ya kan coy. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya, jangan klik loncengnya, kalian matikan. Gimana kalian mau tahu video-video baru aku setiap hari gitu kan coy, diklik loncengnya ya kan, biar kalian tuh tidak ketinggalan video saya yang hampir upload setiap hari untuk menghibur kalian semua. Tolong lah ya kan coy. Dan buat kalian semua yang belum follow IG saya cuy, silahkan follow di @ibnufajar, linknya ada di deskripsi cuy ya. IG seperti ini cuy, silahkan kalian follow, saya tunggu oke okay? Dan kalian bebas bisa tag apapun di sana cuy. Langsung kita ke video pacarnya Dea cuy. Skuyuy. Oke okay, alright baby, sekarang kita sudah di TikToknya The Real Ferdi bro. Langsung kita follow biar dia tuh menuju ke 1 juta followers guys ya. Langsung kalian follow aja dia juga oke okay? Ini muka fuckboy sih, muka-muka kumis-kumis tipis kayak ayah saya waktu muda cuy ya. Oke okay, langsung ke video pertama ini. Kok gak sama Dea gitu cuy. Wah cantikan dia deh. Sumpah. Katanya pacar dia, tapi kok kayak gini sama cewek ya cuy. Oh bukan, tapi cewek ini manis cuy. Saya tertarik sama cewek ini cuy. Aduh. Alah, dah. Gaya-gaya kayak si Jul-Jul Ripan ya. Bisa jadi si gaya kayak dia juga cuy. Kumis tipis, agak ya gitulah ya cuy ya. Aduh meninggal cuy. Oke, kita belum menemukan si Dea muncul cuy ya. Apakah ini memang the real mereka jadian, apakah cuma sekedar acting cuy? Kita nggak tahu di balik layar ya kan. Dasar semuanya. Dan soal Ripan pun kita nggak tahu ya, mereka tuh sama si Adhar bukan Lintar, kita nggak tahu mereka tuh acting atau beneran, kita nggak tahu cuy ya. Semua itu kita nggak tahu di balik layar cuy. Kita next ya, langsung aja yang ini. Aduh, kalau udah cowok bisa goyang-goyang kayak gini-gini. Kalian cerita lah cuy, ya betul lah gue. Oh, ada Dea cuy. Astaga, saya nggak tahu cuy ya. Sepertinya Dea sekarang tuh tertarik sama cowok-cowok yang gaya-gaya fuckboy cuy ya. Yang wajah-wajah yang agak-agak fuckboy kemungkinan cuy ya. Dea semakin berkelas selera deh cuy ya. Bukan yang kayak gitulah. Oh, manis sekali nih cewek, sumpah. Kira ceweknya ya, berisi ceweknya cuy. Lumayan. Oke, okay, alright, kita next saja. Kita lanjutin sama Dea langsung lah. Gue sebanyak basi-basi 1,4M cuy penontonnya. Uish.
cocok nggak sih menurut kalian Ferdi sama Ade ya cuy ya? Saya melihat si Dea ini kayak masih kanak-kanak kali cuy wajahnya cuy, daripada abang ini terlalu dewasa cuy. Menurut saya ya, menurut saya kayak lebih cocok abang adik gitu sih, saudara abang adik mungkin ya cuy ya. Menurut saya kalian jangan marah-marah gitu kan kalau saya bilang nggak cocok. Menurut saya gitu pandangan saya. Tapi kalau mereka memang jadian ya udah, doain semoga langgeng. Kalau putus pun jangan abang ini jadi kayak gitu, kayak puyung sama buyung. Jadi nanti belaga-belaga gini ting tang tung tang tung tang tung tang. Nah, kalau kayak gini saya suka daripada kemarin si Ripan sama si Adhar bukan halintar cuy ya. Berbahaya cuy. Mereka aja yang berbeda ininya, jenis kelamin aja enggak mau muah-muah gitu kan. Terlalu ngeri cuy ya di dunia sosmed ini cuy. Demi mencari uang gitu ya. Masih gitu. Iya enggak sih? Oh enggak. Oh gini. Astaga, lah emang gini-gini banget nih coba. Kita next sama dia pas kita ya. Aku kangen aku diam. Dia malu-malu cuy. Dia masih kaku di situ. Kemungkinan itu baru-baru kayak cuy ya. Aku sore sama kakak ini. Paten gak kayak ini cuy, saya suka sama kakak ini cuy ya. Kalian tunggu nanti aku auto kurus cuy ya. Sini saya udah mulai diet nih cuy ya. Saya makan, ya gak pernah lagi. Gak ada yang bohong deh. Intinya saya pengen diet cuy ya. Saya pengen jadi fuck boy. Abis sama dia, abis cuy. Udah kita tau-tau dia aja lah. Oke guys. Oke guys, agak-agak kementel-kementelan sedikit ya cuy ya. Aduh, mental kan waktu gini cuy. Agak mental gitu ya. Wah ini sama siapa nih? Sama mama ya kah? Oh cowok anjir. Cowok, kita mama ya cuy. Ini lagu ya. Cowok cewek sih. Tok tetek lu. Oh gak ada cuy, berarti cowok nih ya. Berarti dia punya puyung buyu. Ini sama kakak ini cuy, sayang banget sama kakak ini. Hold bit, tahap apa teh? Konyo. Ini koye. Sumpah dari sini, dari foto dia ini kayak teman saya cuy ya. Kayak teman saya di IG cuy yang kayak dari sini. Wadaw. Ih, sumpah mirip bet tadi tuh dari samping tadi gini kayak teman saya cuy. Pokoknya foto yang ini. Mirip bet kayak teman saya cuy. Mirip bet. Oke guys, jadi video sama D-nya nggak ada lagi cuy ya, masih sedikit. Ya kemungkinan itu memang baru-baru cuy, jadi belum buat konten banyak-banyak cuy ya. Nanti di next kalau mereka bikin banyak-banyak video kita reaction lagi, oke? Jadi ya udahlah, sampai di sini dulu kita reaction. Buat kalian semua yang suka dengan video ini silahkan di like, di komen, dan share teman-teman kalian. Menurut saya mereka itu cocoknya bang adik ya. Menurut saya, menurut kalian? Coba komentar, oke? Jadi buat semua yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis cuy ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Agar NTNT itu tidak ketinggalan video saya yang hampir setiap hari upload untuk menghibur kalian semua cuy ya. Dan jangan lupa juga follow IG saya di @ibnufajar, linknya ada di deskripsi cuy ya. IG seperti ini udah jelas, kalian follow aja cuy ya. Saya tunggu, oke okay? Jadi video kita sampai di sini aja. Aku Ibnu, see you the next video. Peace out, bye bye.
aja itu musuh. Nani? Omae wa mou shindeiru. Oke guys, kembali lagi di channel Alfi Soda Zibua.